kita sedang ngecor jalan panjang berapa Pak Dalip? 695 meter. Ini TMMD Sengguyung yang ada di Jepara. Nah ini Pak Petinggi, bukan Kades, Petinggi. Jadi dia lebih tinggi dari gubernur. Nah, ini ada Pak Kajati, Pak Bupati, Pak Wakil, Pak Wakil, Pak Kepores, dari pengadilan semuanya. Dan kita ngecor jalan antar desa satu kecamatan ya. Mudah-mudahan ini manfaat. Dan di TMMD ini ada banyak yang dikerjakan oleh TNI, Polri bersama masyarakat semuanya. Bangun jamban, tadi KB, terus kemudian rumah tidak layak huni, sambungan listrik, apalagi ya, air ya, pengambilan air menggunakan air tanah, sumur, terus kemudian penanaman pohon, termasuk yang menarik adalah mengajarkan mereka tentang keindonesiaan. Dia bergotong royong, merawat Indonesia, Pancasilais, NKRI, harga mati semuanya disampaikan, agar dalam kerjasama ini bisa mendapatkan banyak hal di setiap desa. Ya, desanya makin bagus. Mudah-mudahan tidak hanya dana desa yang digunakan, tapi dari TNMD ini juga bisa memperpanjang dan memperbaiki, memperpanjang jalan desa, memperbaiki kondisi desa, tidak hanya infrastrukturnya, tapi juga mental dan spiritual. Maafkan ya, Pak. Jadi ini mau dikerjakan berapa lama? 30 hari. 30 hari? 30 hari. Berapa pasukan di? Pasukan 40 orang. 40 orang di sini? Tapi pasukannya yang banyak, malah pasukannya Pak Indi. Jadi pasukan 40 dari TNI, pasukan dari Petinggi? 1.200. 1.200. Inilah manunggalnya TNI Rakyat dan bagaimana cara kita bergotong royong di Jawa Tengah. Keren dah? Ya. Jirolu Pat Monem Pak Kei Wong Siji Karo Tengah juga. Nih semua Soso awas gue enak ngisinya sak gun. Ya udah? Ya, kalau mau gak? Ya, dicaritin nih Pak, caritin yang buri. Ya, saya digawe nih Pak, ya. Dosa gun. Ojo nang kali, pantas aku yang kali ini kalau kerambul-kerambul, jemen-jemenan Pak ya. Desa Duda Awu Jepara ada istilah pesta patok. Pesta patok ini kenapa Pak? Ya pesta patok kan ibarat kalau peternak itu kan ada patok ini sih Pak untuk naleni sapinya itu loh. Oh, pesta patok ternyata dinggo naleni sapi. Terus sapinya itu dikumpulkan di sini mau kongres, mau rapat, muktamar atau mau apa ini? Silaturahim. Mereka di sini diapakan? Kita layani kesehatan, pemeriksaan reproduksi, kemudian ada penyuluhan-penyuluhan ya toh. Dan ini sapinya diapakan tadi? Sudah disuntik. Suntik apa saja itu? Ada vitamin. Vitamin, ternyata sapi butuh vitamin untuk sapi hamil. Ini hamil ini ya. Penting. Terus apa lagi? Ada yang digertak birahi Pak. Gertak birahi, apa ini Mas? Merangsang merangsang sapi, gertak birahi itu disuntik, dirangsang. Apa ya. Dikasih gambar porno? Suplemen Pak. Oh suplemen, jadi dikasih gitu ya. Jadi gambar ramudeng deh. 3 sampai 4 hari dia birahi dan dikawin. Oh itu 3A itu ya? Iya ya. Kamu sudah tahu 3A? Abang, abuh, anget. Itu siap-siap dikawin. Terus diobati apa lagi? Selain tadi ada yang mengalami luka, dikasih antibiotik, dikasih anti apa? Anti sakit, Pak. Anti sakit, vitamin dikasih ya. Juga. Terus kan gudeg-gudeg? Iya, sih. Gudeg-gudeg. Kebetulan tidak ditemukan yang penyakit itu. Gudegnya nggak ada, ternyata cacingan sapinya ada cacingan. Oke. Ya, ya, ha. Gue kena ngerti pada-pada banteng. Gue ngerti, toh, yuk. Hei, Pak. Nonton dulu, nonton dulu. Tanah